zombie apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang teteh semuanya, kembali lagi ya bersama Faida Story. Yeay, channel yang selalu memberikan informasi secara rinci dan lengkap untuk teman-teman semuanya. Oke, akang teteh semuanya, mungkin teman-teman sebagian udah pada tahu ya bahwa hari ini saya mau review kafe yang sedang trending dan viral, namanya Selaras Kafe Ciamis, yang terletak di Jalan Cikoneng, Ciamis, Jawa Barat. Nah, belum buat yang belum tahu, ada apa aja nih kelebihannya kafe ini? Oke guys, terus ikuti aja ya. Sebelum saya lanjutin, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dulu guys, karena subscribe itu gratis ya, biar saya lebih semangat untuk review-review wisata dan kafe lainnya ya. Jadi jangan lupa klik tombol merah subscribe-nya. Yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih, semoga sehat selalu. Oke guys, lanjut ya. Jadi ini adalah untuk parkirannya guys ya, teman-teman sudah lihat sendiri barusan jalannya, dan untuk gerbangnya ya teman-teman barusan, teman-teman silakan masuk ke sini ya. Dan ini untuk lokasi parkirnya, teman-teman tinggal bayar 3.000 aja ya guys untuk motor, dan 5.000 untuk mobil ya. Untuk parkirannya lumayan luas, jadi teman-teman gak usah khawatir ya. Oke guys, kita lanjut jalan ya. Jadi di tempat ini teman-teman bisa buat rileks dan santai dengan adanya pemandangan pepohonan rindang serta aliran sungai yang membelah lokasi ya. Selain itu, tempat ini juga sangat cocok guys untuk berwisata kuliner karena menyediakan berbagai menu yang lengkap sekali ya. Nanti saya akan review satu-satu harganya ya. Nah, by the way, ini adalah untuk tampilan awalnya guys. Lihat, keren sekali ya. Teman-teman silakan bisa foto-foto di sini ya. Nah, ini dia guys. Jadi berwarna-warni, keren sekali ya guys ya. Kita lanjut jalan ya. Dan untuk lokasinya sangat mudah dijangkau. Sekali lagi teman-teman silakan pakai GPS aja guys, karena mudah, berada di jalan nasional guys ya, pinggir jalan banget ya. Jadi teman-teman silakan pakai GPS aja ya, pokoknya gampang sekali untuk menemukannya. Oke guys, kita turun ya. Jadi di tempat ini itu, selain untuk menyajikan tempat yang santai dan nyaman, teman-teman juga bisa nongkrong dan bisa jadikan acara gathering, meeting, fashion show, acara ulang tahun ataupun acara lamaran dan pernikahan ya. Pokoknya komplit guys di sini ya. Dan teman-teman bisa lihat sendiri, di sini ada sungai guys, jadi terasa sejuk dan alami gitu guys ya, karena kita dialiri sungai guys ya. Dan ini dia guys, teman-teman silahkan bebas memilih mau di mana aja makannya ya. Ini untuk tampilannya, berada di tengah, ada kolam ikan di sini guys. Ayo kita lanjut jalan lagi ya. Dan ini tempat duduk untuk kafenya guys ya. Kafe khusus yang kopi guys ya. Dan ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, buat anak-anak hiburan, ada ikan. Ini ikan apa ya, lupa saya. Jadi di sini itu banyak foto-foto spot yang sangat indah guys. Nanti saya akan lihatin satu persatu ya. Teman-teman jangan dulu keluar ya, terus stay di Faida Story aja ya. Dan teman-teman bisa lihat sendiri barusan ini adalah kafe kopinya guys ya. Nah, ini dia, saya lihatin ada jembatan ini, sangat romantis guys ya, apalagi udah malam. Keren sekali lampu-lampunya guys.
gerbang awalnya, guys. Keren sekali untuk foto-foto di sini loh, guys ya. Nanti saya akan ke atas. Sebelum ke atas, saya akan liatin dulu ke temennya. Kita akan jalan ke kanan dulu ya. Ada apa aja di sini ya? Oke, guys, kita lanjut jalan ya. Nah, teman-teman juga bisa dipoto di sini nih ya, gerbang ini nih. Ada listang lingkaran ini ya, keren sekali pokoknya, guys. Saya liatin kembali juga, ini adalah tampilan view dari sebelah jauhnya, guys ya. Teman-teman kalau dipoto di jembatan itu keren sekali loh, guys ya. Teman-teman bisa lihat nanti ya foto-fotonya di IG saya, Jenikstar ya. Oke, guys, kita lanjut jalan, guys. Nah, di sini itu sedang direnovasi atau pembuatan, guys. Jadi ini baru, guys ya. Teman-teman nanti sekitar 2 minggu lagi ya tuh ya, silakan ke sini datang karena ini pasti udah pada jadi nih untuk foto-foto spotnya ya. Oke, guys, kita turun lagi ya. Nah, sebelah kirinya kita akan masuk. Ada apa aja nih di sini ya? Ternyata, guys, benar-benar romantis banget, guys, di sini ya. Adem banget, guys, ya pemandangannya ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, lihat. Ada kolam di sini bawahnya. Tuh dia, bisa lihat dari atas. Jadi banyak pepohonan atau sangat terindang sekali ya, hijau-hijau gitu kayak dari plastik. Padahal ini asli loh, guys ya. Jadi redup-redup gitu deh. Pokoknya keren ya. Oke, guys, dan ini tengahnya ya. Gerbang awalnya untuk masuk ke kafe makanannya. Ayo kita ke atas, guys ya. Tara, dan ini dia, guys, selaras kopi. Nah, di sini juga ada tempat mainan anak-anak loh, guys ya. Jadi nggak perlu khawatir, silakan buat para orang tua yang bawa anaknya, kalau teman-teman lagi makan, anak-anaknya tinggal bermain itu ya. Nah, ini dia juga keren sekali, guys. Kalau udah malam lihat, mantap ya, romantis banget lampu-lampunya, seperti bintang-bintangnya, guys ya. Dan ini kalau misalnya dari sore, guys. Dan untuk sekarang itu di saat pandemi itu, guys, bukanya itu dari jam 10 sampai jam 7 malam, guys ya. Jadi buat teman-teman jangan terlalu malam ke sini, silahkan datang sore ya, guys ya. Karena jam 7 itu kita sudah tutup ya. Oke, guys, kita jalan lagi ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, teman-teman silakan bebas mau duduk di mana aja ya. Karena tempatnya lumayan luas, mau di saung-saung, saung lesehan ataupun mau di bawah tadi ya. Teman-teman bebas, silakan ya. Nah, ini dilihat dari atasnya, guys ya. Nah, teman-teman mau duduk di sini juga silakan, guys ya. Cuman ini kalau hujan saya juga bingung nih, guys. Jadi mudah-mudahan kalau kesini teman-teman ya cerah lah gitu ya. Oke, guys, kita lanjut jalan ya. Teman-teman untuk pemesanannya silahkan pesan dulu karena ada menunya di sini ya, dan bayar dulu, guys. Setelah bayar nanti makanannya akan diantar sama pelayannya ya. Dan ini untuk tengah-tengahnya loh, guys ya. Ayo kita jalan lagi, guys. Pokoknya teman-teman, kalau teman-teman subscribe di Pajak Story, saya akan memberikan informasi yang sangat lengkap dan akurat, guys ya. Jadi nggak kaleng-kaleng loh, guys ya. Jadi jangan pelit-pelit ya, klik tombol subscribe-nya ya. Karena saya itu kalau review akan selengkap dan seakurat mungkin ya informasinya ya, untuk videonya ya. Itu untuk siapa? Kan untuk teman-teman ya. Lihat, guys, indah sekali ya. Lampunya ya. Romantis banget, guys. Nah, teman-teman juga bisa di sini ya. Silahkan tempat makannya pokoknya bebas mau di mana aja ya.
Oke guys, dan ini untuk menunya ya. Teman-teman silakan, banyak sekali ya. Ada black orange, black apple ya. Ada es kopi, ada minumannya. Ya. Dan ini untuk makanan beratnya juga. Ada makanan ringan, pokoknya komplit guys ya. Enak-enak makanannya guys. Dan untuk harganya tidak terlalu mahal dan murah. Sama aja guys ya dengan yang lainnya, dengan kafe-kafe lainnya ya. Jadi kafe ini itu bersebelahan dengan kafe Albike Cikoneng Ciamis guys ya. Teman-teman kalau dari luar kota, misalnya sore dari siang, mendingan ke kafe Albike dulu. Saya sudah upload guys, teman-teman bisa lihat ya di video saya sebelumnya. Dan setelah dari kafe Albike, teman-teman bisa lihat ke kafe Selaras ini ya. Jadi komplit deh ya, kita main-mainnya. Oke, dan ini untuk menunya guys, nasi goreng yang barusan juga enak banget, dan ini chickennya ya. Sekali lagi terima kasih yang sudah nonton video ini, jangan lupa like, comment, subscribe ya guys ya. Sampai jumpa di review selanjutnya, dadah.